Aku Gatot Kaca. Aku Gatot Kaca, kesatrio ana ing Pringgondani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salam seni budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama YouTube channel saya, Kamnuri, teman-teman. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba mencontohkan menggambar membuat sekaligus memperagakan salah satu tokoh wayang yang ada di dalam wara cerita Mahabharata, yaitu adalah menggambar tokoh wayang Otot Kawat Balongusi yang bernama Wayang Gatot Kaca. Kita tahu Gatot Kaca merupakan salah satu putra Bimasena dan ibunya bernama Dewi Arimbi. Oke teman-teman, sebelum itu bagi yang baru pertama berkunjung ke channel Kamnuri, jangan lupa untuk subscribe, like, komen ke channel ini. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Salam santun, salam budaya. Dan inilah cara membuat, memperagakan, dan sekaligus menggambar Wayang Gatot Kaca di dalam wara cerita Mahabharata.
Aku Gatot Kaca. Aku Gatot Kaca. Kesatrio ana ing Pringgondani.